Hari main sebelum nak jadi padam dah. Hari ni tu pemoh nak sama siapa kata dia siri. Nah, kemarin ramai sangat awak kata dia ni ramai lagi dia dah. Takut kena sama. jangan main tu pemoh. Eh, siap 10 orang ni. Kita dalam bubu ikan. Bubu orang kena tangkap ikan puyuh. Eh, tulang kata jumpa sungguh sakut tak awak macam tu pemoh kata. Balik awak kata. Tengoklah abang pula kena buat bubu saja. Dah mereka nak pergi kosia, nak pergi bubu. Nah, pada beli randam yang 8 juta sekir randam, bubu 8 riyal. Nah, jadi sekarang ini kita memang dah sadar bomoh ni sebenarnya. Bomoh ni bukan mana haram. Jangan gaduh sangat. Bila sebut bomoh bukan mana haram. Siri, jangan gaduh nak siri kau kan. Bomoh-bomoh ni pengamal perbuatan dan tradisional. Namanya bomoh. Kalau dia modern, dia panggil doktor. Artinya kita sama je. Bahasa je. Nah, kalau sini dia panggil sesek. Dia gitu. Dia tak kira dia sebut kita Melayu ni pula. Orang tadi dia sebut bomoh haram. Sadar tu. Dia bukan haram sebab bomoh. Keedah mana dia guna. Itu yang menjadikan haram atau haram. Nah, doktor pun bukan mana haram. Kalau doktor yang buat perubatan ataupun maknanya perubatan rawatan yang diharamkan syarak, haram juga doktor. Tu doktor-doktor di Singapura, di Melbourne, di Los Angeles yang boleh tukar jantina, buah-buah kondang ni, buang bubuk-bubuk karipan, boleh buat. Hukumnya haram, mana perubatan tu dilaknat oleh syarak. Tapi model, jangan kita faham bila bomoh haram. Tapi guna jin, seluruh tu seluruh ni, bacaan-bacaan orang garuk-garuk. Maka marilah datang hujung. Benar kita katakan haram. Eh? Cuma kita tak boleh kata syirik selalu. Tapi perbuatan tu nampaknya perbuatan orang yang tidak ada ilmu. Eh? Perbuatan orang yang bodoh. 70 orang. Nah, apa maknanya habis. 12 buah negara kemarin keluar perang pis dalam suat kapal. Gabar naik tikar terbang. Eh? Eh? 12 buah negara di negara putih termasuk di Australia. Paper keluar. Gambar Malaysia cari kapal terbang. Nah, tepi-tepi tu gambar China kapal tentera laut. Gambar Vietnam, gambar radar. Gambar apa benda ni, tentera mana saya lupa dah. Indonesia, Indonesia ada Navy 3 buah. Singapura ada kapal selam, tunjuk berita-berita cek. Kau Malaysia ni berita tengok. Naik tikar terbang. Kayu kau tokak. Nampak, keluar dalam paper dunia. Kalau duduk dalam, dia tahan sedikit belakang. Nak, lepas. Mana orang luar kata, dah, itulah orang Malaysia. Kita ingat ke tak bodoh. Faham tak? Ha. I think they all not bodoh. Ha. Nampak? Rupanya bodoh. Jadi, bila kita orang anggap kita ni lah martabat kita orang Malaysia. Nak, kau bodoh dah, kau orang bodoh lagi. Nah, jadi, pemimpin-pemimpin pun pelik juga. Bercanggah-canggah. Asalnya ada big dan ambil 5. Lepas tu tak ada semua big ambil belakang dah. Lepas tu, Alpak pula ada big. Tadi orang kata radar pula, TVN kata tengok radar masuk ke Teluk Andaman. Di Pelatang, Thailand, Burma. Kalau ni pula mesti kata, dah salah tengok radar. Kalau kemarin pula kata, mungkin dia akan menurunkan perjalanan. Cuma perjalanan itu tidak termasuk dalam radar. Pula dah, hari ni Nabi pula. Jadi dia lebih-lebih kurang. Sedangkan orang tu dia ada keluarga dan sebagainya. Jadi dalam bab ni, kita jangan turut menjadi bodoh. Ingat, takwas ta'inu bisaw diwasalah. Nek, kita tolong, minta tolong, bersabar, tak berdoa, solat di mana doa, ataupun kita bersolat. Nek, tapi kemarin solat hajat kena ambil nama. Nek, boleh mari ambil nama pasal solat hajat. Kalau kayu naik, kan kita terbang, tak ambil nama pun. Ni kau lama, kau bengong negara ni. Jadi kita pun tupang sedih lah, malu lah. Dan perbuatan yang Nabi suruh, yang Allah suruh, wasta'inu bisabri wassalah. Kita solat pun kena ambil nama. Kau dayung itu tak ambil nama. Jadi harap-harap Allah maafkan kesilapan kita. Kerana mungkin kita telah banyak lupakan Allah. Atau kita telah banyak lawak perintah Allah dan sebagainya. Allah uji kita dengan peristiwa ini. Wallahu'alam.